ngomong bahwa itu kok kehilangannya. Tapi ini jiwa kayak hilang sih. Kayak udah pergi aja sama dia. Ya, bicara mengenai mendiang Rina Gunawan itu memang orang yang baik, itu baik sekali. Gitu. Kita semua mengingatnya dengan orang yang ramah, yang baik, yang kayaknya setiap ketemu orang tuh seperti kita teman lama yang bertahun-tahun gitu. Apa yang kamu lihat ketika banyak teman-teman gitu yang juga merasa kehilangan, kaget, terus memberikan kesaksian tentang mendiang yang begitu baik, orangnya tuh baik sekali gitu. Ya. Saya nggak berani buka YouTube atau apapun sampai detik ini. Kenapa? Sudahlah. Di hari itu pergi bersama mendiang, artinya kenangan itu. Saya nggak buka sampai detik ini. Artinya saya biarkan itu menjadi kenangan dan kenikmatan mereka gitu bersama mendiang. Artinya saya sebagai suami 22 tahun. Saya tahu lah dia itu siapa dan seperti apa gitu. Bagaimana dia sama berkeluarga, bersama suami, anaknya. Sebagai seorang anak bagaimana, kepada temannya bagaimana, kerabatnya semua. Saya sudah hafal betul artinya. Saya sudah menikmati itu 22 tahun. Postingan mendiang di Instagram pada saat liburan. Ada momen mendiang apa? Dulu sempat aku dengar bahwa sempat bercerita ingin melihat anak-anak menikah. Ya. Dan mendiang juga kerjanya di bidang wedding organizer gitu ya. Masih ingat waktu itu pembicaraannya seperti apa? Itu lagi ke Bali liburan kita. Kita memang road trip kan biasanya setiap tahun gitu. Biasanya Juli, tapi kemarin tuh Desember karena kebetulan mendiang tuh ada kerjaan di Bali kan tanggal 20 Desember. Saya sama anak-anak nyusul tuh pakai mobil tuh. Sana. Emang rencananya kita road trip kemana-mana. Memang udah sekian bulan nih selalu aja yang diulang-ulang. Bunda pokoknya pengen ngeliat Dede. Maka akan nikah dulu, habis itu Bunda baru mau pengen pulang. Pulang ke mana? Pulang ke Ramatullah. Itu udah disebutkan. Iya, jadi itu yang bikin kami ketika mengingat-ingat di sini. Ya Allah. Jadi memang sudah dari Desember gitu tuh. Sering banget dan intensitasnya semakin tinggi sering. Gitu, semakin durasi makin sering. Belakangan. Iya, jadi anak-anak tahu itu. Tahu. Pokoknya Bunda mau lihat dulu Dede nikah. Ini baru pulang baru Bunda lah. Mau pulang.
Habis ini kita masih mau ngerumpi lagi. Sekarang sama The Shah. Sama cowok-cowok ganteng. Setelah berbincang dengan Teddy Shah, saya akan lanjut mengobrol dan memberikan pertanyaan fitnah atau fakta kepada Teddy dan juga Atalarik Shah nih pemirsa. Atalarik Shah, aktor berusia 47 tahun yang menikah dengan Sania Marwah pada Februari 2012 dan dikaruniai dua orang anak namun bercerai pada Agustus 2017 ini akan mengajukan banding atas hak asuh anak yang jatuh ke tangan Marwah pada 17 Februari kemarin dan meminta barang yang telah diberikan sejak pacaran sampai menikah berupa tas, sepatu, kacamata, hingga perhiasan yang mencapai 1 miliar rupiah. Sulung dari 4 bersaudara yang merupakan anak dari aktor Fritz Gisyat ini sebelumnya mengalami kegagalan saat mediasi lantaran kedua belah pihak tidak sepakat terkait barang mewah dan uang 3 miliar yang diminta Sania pada 3 April 2020 saat mengajukan gugatan harta gonogini. Seperti apa kelanjutan masalah rumah tangga Atalarik Shah dan Sania Marwah? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Nah, sekarang sudah bersama Teddy, udah ditemenin sama kakaknya Arik, ya kan? Bukan, ini adiknya kakaknya ya. Ya, ini lebih bijak itu wajahnya kayaknya ya. Benar ya. Oke, ini berdua, kalau Arik pada sering aku tanya fitnah fakta, Teddy belum kan? Arik akan bertanya, jawab dengan jujur apakah pertanyaan saya ini. Fitnah atau fakta buat kalian berdua ya, bahwa kalian ini adalah saudara laki-laki yang kompak banget gitu. Bahkan kalau ada salah satu saudaranya ada masalah, itu yang lain pasti akan bantuin, pasang badan, bahkan kalau dilaporin polisi enggak masalah. Fitnah atau fakta? Sampai situ ya, ini korbannya gue kayaknya nyindir ke sini. Fakta ya, waktu itu siapa? Atar ya? Atar juga. Benar-benar standby banget buat Atila. Oh ya, oh dia sama Atila juga. Kamu pernah dilaporin juga? Fitnah atau fakta Teddy, kamu tuh adalah orang yang paling malas pegang HP, bisa seharian nggak pegang HP, dan kamu adalah orang yang paling nggak update soal berita selebriti atau apa-apa. Fitnah atau fakta? Fakta. Padahal kamu artis juga ya? Iya. Kalau masalahnya Ari, kamu tahu nggak? Tapi kan gak boleh ikut campur. Oh iya, oh gitu prinsipnya ya sebetulnya. Iya, gak tau lah. Gak pegang HP, bener? Iya, taruh aja kalau lagi kerja juga taruh. Oh. Semua jadi gak tahu. Kalau nonton TV atau apa tuh yang ditonton apa? Berita. Oh berita? Berita. Berita apa? Sama film, ya berita politik, tentang negara, terus ya paling film kalau cari hiburan. Jadi kalau misalnya Arik nih lagi ada di Rumpi, gak pernah ditonton? Enggak. Soalnya biar objektif. Oh, biar gitu. Objektif gitu. Oh, gitu. Ya, gitu saya ya. Sehingga saya memberikan pendapat atau mengambil keputusan kan enggak berdasarkan berita yang tersebar. Oh, gitu. Jadi benar apa yang didengar langsung gitu ya. Sebenarnya apa saya enggak kenal ya, enggak kenal. Aman. Oh, fitnah atau fakta lagi Arik lagi. Kamu masih untuk kasus hak asuh anak, kamu masih mengajukan peninjauan kembali dan gak akan takut dengan ancaman yang katanya mau melapor ke Kapolri bahkan Mahkamah Agung. Silakan Kapolri sama Mahkamah Agung kalau ingin mencampuri rumah tangga orang, tapi kayaknya gak mungkin, mereka orang-orang yang ada di sana orang-orang terhormat ya. Pasti ada aturannya untuk mencampuri sebuah rumah tangga, terutama rumah tangga orang muslim ya. Jadi gak mungkin banget, ya saya lawalam, saya siapin aja hadapin itu semua. Ke arah PK tentu saya akan melakukan PK, tapi kan PK itu tidak apa namanya merubah keputusan kasasi ya. Kasasi saya sudah kalah, jadi PK itu sendiri, jalur sendiri. Jadi tetap saya sudah diinfo kemarin, saya juga beberapa hari yang lalu saya sudah ke KPAI untuk bisa memantau proses anak-anak bahasanya dieksekusi kalau mereka. Ya kalau mereka kan bahasanya kayak barang ya, eksekusi gak ada kata lain. Lebih suka disebut apa? Ya apa? Kalau kamu lebih suka menyebutnya sebagai apa, proses apa? Kalau menyerahkan anak, saya gak mungkin menyerahkan anak. Bahasanya ya prosesi penjemputan anak lah, lebih enak kata apa ya, karena ini kan makhluk itu. Jadi saya udah bilang sama KPAI, silakan kalian jangan memaksa, ambil dengan baik, dengan hormat, walaupun itu anak kecil. Saya bilang, saya tidak akan ditutup, saya nggak mau, saya ada di kamar lain.
jangan khawatir, saya sudah sediakan ruang seperti itu. Jangan nanti dikira saya nggak mau nyerahin anak atau apa, enggak, saya akan hormati. Goodbye, gitu aja. Tapi nggak depan saya. Ini pasti berat, masa-masa yang berat juga buat kamu. Wow, ya. Gimana kamu mempersiapkan sampai hari itu terjadi? Saya yakin aja sama Allah. Nggak putus air dicencang kan ya. Namanya anak darah, nasabnya juga saya gitu. Jadi saya buktiin ya one day saya sudah seperti yang ada Rumpi No Secret. Saya sudah meninggalkan bukti-bukti bersama Fanny Rose dan tim Rumpi No Secret. Bahwa yang saya ucapkan buat anak-anak saya itu bukan kebohongan seperti itu. Jadi ada bukti di YouTube, di rekaman yang live. Tentu saya kenapa saya menanggapi tayangan-tayangan live, karena ini is proof gitu. Saya meninggalkan sesuatu buat mereka, jadi mereka dengan dimanapun mereka berada, mereka bisa menimbang dengan bijak gitu, mudah-mudahan. Bagaimana kamu menyiapkan anak-anak? Saya sudah menyiapkan. Saya sudah tanya sama mereka, ada satu waktu yang papa nggak bisa nolong. Ada titik di mana dalam hidup kalian papa nggak bisa nolong apa-apa. Kalian harus fight ya.